Oke, okay, maaf, ada sedikit masalah teknikal. Alright, bah, kita tunggu dulu lah. Boleh dengar? Oh, boleh. Oke, okay, maaf boleh. ya. Saya sudah unmute, tapi tidak tahu kenapa. Dia tidak unmute. Oke, okay, sekali lagi, salam sejahtera dan selamat pagi semua. Selamat datang ke sesi jom masuk IPT bagi sidang UMS University Malaysia Sabah bagi tahun 2021. Ya, saya Chin. Nama saya Chin Kim On, salah seorang panelis salah seorang panelis yang memberikan maklumat, kongsikan maklumat tentang kemasukan pelajar, ya. Dan kita ada empat sesi pada pagi ini. Sesi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri dari Fakulti Komputeran dan Informatik. Sesi kedua akan disampaikan oleh Dr. Januarius daripada Fakulti Pertanian dan Lestari. Sesi ketiga akan disampaikan oleh Dr. Ramlah daripada Fakulti Sains Makanan dan Pemakanan. Dan akhir sekali sesi yang keempat itu akan disampaikan oleh Encik Sharif daripada Akademik Seni dan Teknologi Kreatif. Jadi untuk alamat semua slide saya yang saya sediakan adalah dalam bahasa Inggris, ya. Jadi saya akan gunakan dua bahasa dalam penyampaian saya. Dan bagi adik-adik, um, sekiranya anda berminat untuk um, subjek yang lain ataupun kursus yang lain, sila layani UMS website ataupun laman web UMS, .ums ya. Kita ada fakulti kejuruteraan, fakulti sains sosial dan kemanusiaan dan lain-lain. Tetapi untuk sesi ini kita hanya fokus kepada empat fakulti yang terpilih. Jadi tanpa membuang masa, mari kita pergi ke fakulti komputeran dan informatik atau dalam bahasa Inggris fakulti of computing and informatics. Oke, okay. fakulti ini agak unik di mana ianya dibahagi kepada dua dua tempat. Oke, okay. Jadi program tertentu ditempatkan di Kota Kinabalu kampus dan yang lainnya di kampus antarabangsa Labuan. Jadi mari kita lihat secara amnya fakulti ini menawarkan program untuk prasiswaza dan pasca siswaza. Jadi memandangkan sesi ini adalah sesi perkongsian untuk STPM kemasukan STPM dengan diploma, jadi kita akan fokus kepada bahagian prasis wajah sahaja. Jadi di kampus antara antara bangsa Labuan yang menawarkan program Bachelor of IT Multimedia Technology. Oke, okay. Bachelor of IT Business Computing. Dan di kampus Kota Kinabalu pula yang menawarkan Bachelor of Computer Science, Software Engineering, bachelor of computer science network engineering dan bachelor of computer science data science ya yeah. jangan pilih tempat kamu belajar tetapi pilih kursus ataupun program yang kamu sepatutnya ikut oke okay. ini adalah sedikit maklumat tentang code jangan salah pilih code code UMS kod UMS adalah bermula dengan UH ya yeah. UH sebab universiti lain menawarkan juga program yang lebih kurang sama dengan nama yang lebih kurang sama. Jangan salah pilih ya bagi sesiapa yang nak ke Sabah, datang ke Sabah. Ya. Oke. Okay. Dalam penyampaian saya, saya akan cuba memahamkan adik-adik tentang apakah dimaksudkan dengan program tersebut. Ya, sebab maklumat syarat kemasukan sudah ada dalam UPU adik-adik ya, boleh semak, kan? Jadi saya tidak akan buang masa yang banyak di sana, walaupun saya akan sentuh sedikit, tetapi saya nak adik-adik fahamkan dulu. Apakah yang dimaksudkan dengan program yang ada supaya anda memilih program yang betul berdasarkan kepada minat anda, berdasarkan kepada minat anda supaya kerjaya anda sangat bermakna kepada kehidupan anda dan anda berasa gembira seumur hidup. Oke, okay? dengan kerjaya yang anda. Um, apa ini, uh, ya kerjaya anda. oke okay, yang pertama kita lihat kepada program multimedia teknologi ataupun um, teknologi dalam teknologi multimedia dalam bahasa Melayu. Jadi sekiranya adik-adik mengikuti program um, teknologi multimedia ini anda akan mempelajari kemahiran-kemahiran yang berkaitan dengan media interaktif, ya, seni grafik, teknologi audio, animasi video dan terbitan. Ya. Contohnya di sini, animasi. Jadi, kita tahu kita dapat gambar. Oke, okay, kita boleh ambil gambar, gunakan telepon Anda. Bagaimana kita hasilkan animasi tersebut? Nah, itulah persoalan dia. Jikalau Anda mengikuti multimedia teknologi, Anda dapat cipta ataupun mencipta sesuatu animasi, sesuatu grafik audio, record grafik, record audio, gabungkan, dan jadikan video. Jadi kerjaya anda adalah lebih kepada designer. Okay. Mereka untuk multimedia, maksudnya ada suara, ada video, semua itu. Untuk grafik, hanya gambar sahaja. Ya. Ataupun untuk laman web, kita ada juga game. Bagaimana nak buat game kalau anda mengikuti program ini? Okay. Dan animasi. Okay. Saya harap adik-adik Dapat faham apa yang dimasukkan dengan program multimedia teknologi, ataupun teknologi multimedia. Program yang seterusnya ialah Business Computing. Dalam bahasa Melayu, pengkomputeran perniagaan. Jadi, key di sini, kekunci di sini ialah perniagaan. Jadi, bagi graduan ataupun pelajar yang ikuti program Business Computing ini, anda akan fokus kepada bisnis perniagaan, bahagian pangkalan data. Anda akan belajar juga serba sedikit tentang pengaturcaraan, ya dan pemasaran dalam talian. Okay? Jadi kerja yang mungkin terlibat ialah sebagai keusahawanan dalam teknologi ya, menyediakan isi kandungan satu-satunya website ataupun menjadi penganalisa sistem mereka untuk pangkalan data dan seterusnya. Ini contoh dia. Ini contoh dia ya. website. Mungkin kita boleh membangunkan website yang boleh menjual. Contohnya Lazada, Shopee yang kita selalu beli barang. Betul tak? Facebook yang selalu kita gunakan. Itu adalah salah satu media yang kita boleh gunakan ataupun bangunkan daripada program komputeran perniagaan. Dan lepas kita bangunkan, kita buat jualan. Tetapi jualan itu dia masuk ke dalam pangkalan data, dalam sistem komputer. Bagaimanakah kita pancarkan maklumat tersebut dan kita hasilkan laporan itulah tugas kita ya program yang seterusnya ialah program software engineering kejuruteraan perisian okay. perisian seperti nama dia perisian sekiranya adik-adik mengikuti program ini anda akan terlibat dengan perisian perisian pengaturcaraan jadi tugas anda ialah pengaturcaraan dalam bahasa Inggris kita panggil programmer. Ya. Jadi Anda akan uh, belajar tentang programming languages, dan kerjaya Anda berkaitan dengan pembangunan, pembangun apps, sama ada mobile apps, sama ada laman web. Ya. Anda juga berpeluang menjadi IT executive, admin untuk pangkalan data, penganalisa sistem, ya. pakar dalam um, computer support, dan seterusnya. Jadi ini contoh dia, programming languages yang kita tak, adik-adik tak pernah jumpa, sekiranya tidak pernah membelajar apa itu programming languages, bahasa yang hanya difahami oleh komputer, tetapi manusia yang desain, manusia yang mereka bentukkan, betul tak? Dan anda berpeluang, berpeluang untuk mengawal robot, to well robots, bagaimana kita hasilkan apps, hasilkan program yang kita boleh kawal robot, oke? Okay. Program seterusnya ialah program network engineering, kejuruteraan rangkaian. Oke, okay. seperti nama dia rangkaian. Jadi adik-adik yang mengikuti program ini berpeluang, berpeluang untuk mempelajari tentang rangkaian, bagaimanakah rangkaian kita berfungsi. Apakah masalah ataupun challenges, oke, okay, yang kita sedang hadapi. Apakah yang perlu kita lakukan? Bagaimana kita hubungkan satu komputer kepada komputer yang lain? Apakah teknologi yang terlibat? Okay. Jadi kerja yang terlibat ialah jurutera rangkaian, jurutera infrastruktur, arkitek penyelesaian ataupun arkitek solusi, ya. pengurus keselamatan rangkaian, ataupun pengurus perkhidmatan pengangkutan. Okay. Inilah beberapa kerjaya yang mungkin terlibat Okay. Program yang seterusnya dinamakan program data science. <coughs> data science, ataupun science data dalam bahasa Melayu. Jadi apakah yang Anda pelajari ialah tentang data? Bagaimana kita menganalisakan data? Bayangkan setiap hari okay, disebabkan penggunaan internet sekarang yang luas, data masuk dalam komputer, data masuk dalam pelayar. Data itu adalah pure nomor ataupun teks. Bagaimana kita membuat analisa data tersebut supaya dia memberikan maklumat yang penting kepada siapa-siapa saja. Contohnya ialah supermarket. Sekiranya setiap hari supermarket itu dia dapat penjualan begitu banyak. Jadi data itu masuk dalam komputer. Pernahkah pengurus supermarket untuk lihat apakah yang dimaksudkan dengan data di situ? Maksudnya, saya ini adalah apakah jenis barangan yang selalu habis dijual, yang cepat dijual, supaya kita perlukan stok yang banyak. Apakah barangan yang kurang dibeli di kawasan tersebut, tetapi di cawangan yang lain pula, mungkin ceritanya berlainan. Okay. barangan hasil jualan adalah jenis berlainan. So, data nih, data nih sangat penting, okay. sangat penting. Bagaimanakah kita menghasilkan? sesuatu sistem kecerdikan buatan yang kita panggil AI, kecerdikan buatan yang membantu kita untuk menganalisa data supaya semua semua orang boleh mendapat manfaat daripada data-data yang kita ada. Bukan sahaja kita letak di store data tersebut, letak dalam komputer, tetapi dia menceritakan dia menceritakan tentang penjualan kita. Contoh sahaja. Jadi data science ni sangat penting. Okay. Jadi inilah lima program. Inilah lima program yang saya jelaskan. Jadi kita lihat pula sedikit tentang ya, saya ada sedikit masa lagi. Kita lihat pula sedikit tentang um, keperluan ataupun syarat kemasukan ya bagi pelajar STPM. Jadi bagi pelajar STPM, jika anda minat dengan software engineering, network engineering ataupun data science, ya pastikan di STPM anda anda dapat grade C, CGP 2.0. Okey, bagi subjek matematik, atau ya, grade C plus dalam STPM bagi subjek matematik tambahan ya dan sekiranya anda minat dengan teknologi multimedia dan komputeran perniagaan ya pastikan dalam STPM anda anda dapat grade C bagi subjek matematik ataupun grade C plus dalam SPM bagi subjek matematik tambahan atau grade C dalam STPM bagi subjek ICT sekiranya anda mengambil subjek tersebut ataupun anda dapat grade C plus dalam SPM bagi subjek matematik tambahan ini adalah syarat kemasukan bagi pelajar STPM lepasan STPM oke kita alih pelak kepada syarat kemasukan bagi pelajar diploma ya diploma pastikan anda adalah daripada uh, bidang computer science, science computer, kejuruteraan perisian ataupun ICT ataupun science dan teknologi ataupun yang berkaitan ya, dengan sekurang-kurangnya CGPA si 2.5 dan anda mengambil subjek matematik yang matematik bagi grade C+ plus, ya atau sekurang-kurangnya grade C plus dalam SPM bagi subjek matematik tambahan. Jadi ini saya tidak panjang lebar, ya. So anda boleh semak up dalam uh, UPU. Oke, okay. sama juga bagi pelajar yang minat dengan multimedia teknologi dengan komputeran perniagaan, ya. Pastikan anda mempunyai diploma dalam computer science, kejuruteraan, uh, perisian, ICT, science dan teknologi dengan CGPA ya dan grade C plus dalam diploma bagi subjek matematik grade C dalam SPM bagi subjek matematik tambahan okey seterusnya saya kongsikan sedikit tentang gambaran makmal yang sepatutnya video tetapi saya takut video nanti tidak berapa lancar maka kalau nak tengok video boleh masuk ke dalam YouTube type Fakulti Komputeran dan Informatik banyak video yang berkaitan ya makmal di kota Kinabalu kita mempunyai kerjasama dengan Huawei bagi Hana Lab, ya kerjasama dengan security kita ada Malaysia Security kita ada My Cyber Security Clinic, oke okay, kita ada kerjasama juga tentang dengan MDEC bagi Digital Mega Hub, okay, ini adalah senarai sedikit senarai tentang pertandingan yang berkaitan di mana pelajar-pelajar kita Mengikuti pertandingan Huawei, dan kita mendapat uh, apa nih, uh, gold medal. Yeah. Oke, okay, sedikit gambar dan sedikit kerjasama, maklumat. Oke, okay. right. Jadi bagi siapa-siapa yang berminat, layani website www.ems.idu.main slash fki, Fakulti Komputeran dan Informatik. Ya, maklumat kami boleh juga diperolehi daripada fci.ums dalam Facebook dan FKI UMS dalam YouTube. Ya, jadi itu sahaja dari saya. Saya serahkan sesi. Oke, okay. oke. Okay, sebelum saya serahkan sesi kepada Dr Januaris, saya ada lagi seminit, satu menit Saya cuba jawab soalan yang dibagikan. Apakah skop dan pekelu, peluang pekerjaan di fakulti ini? Ya, adik-adik, saya sudah bagi tadi um, dalam slide-slide yang sebelum ni. Okay, saya dah jelaskan tentang program. Apakah program? Apakah skop dia dan peluang pekerjaan? Right. Berdasarkan program, saya tidak boleh lingkungan gabungkan semua. Tapi um, kalau nak boleh juga secara generik. Jadi okay, secara generik ialah programmer dalam pelbagai bidang programmer dalam pelbagai bidang. Jadi terpulanglah. Terpulanglah anda pilih um, multimedia ke, kalau multimedia lebih kepada multimedia, kalau software engineering lebih kepada programming. Okay. kalau network lebih kepada rangkaian. Jadi saya mohon adik-adik um, apa ni? Okey. Sesi saya dah tamat. Uh, tengok balik nanti ya tentang uh, live dalam Facebook a uh, JMIPD. Jadi untuk sesi seterusnya saya sampaikan kepada Dr. Januarias. Okay, terima kasih semua. Oke, okay, uh, terima kasih uh, Dr. Chin. Uh, selamat datang dan uh, salam uh, damai sejahtera kepada semua yang hadir di platform pada pagi ini. Uh, izinkan saya untuk uh, say, uh, screen. Oke, okay, sekejap. So uh, uh, pada pagi ini uh, kita cukup bertuah sekali sebab kita bersama-sama dalam uh, sesi uh, pengenalan kepada uh, beberapa uh, fakulti yang berada di uh, University Malaysia Sabah dan uh, dimulakan oleh uh, Dr. Pada sesi uh, sekarang, uh, saya memperkenalkan Pekulti uh, uh, Pertanian Lestari. Ini adalah satu Pekulti uh, yang berada uh, di uh, Sandakan. Kalau di Sabah, dia berada di bagian uh, pantai timur. Manakala Pekulti, uh, komputer uh, dan informatik tersebut berada di Kota Kinabalu, dan ada satu cawangan yang berada di Labuan so ini adalah gambaran kasar tentang fakulti pertanian lestari dan apa yang kita nampak di depan ini adalah bangunan uh, yang cantik oke okay, yang dimiliki oleh uh, UNS untuk fakulti ini yang berada di uh, Sandakan dan uh, serba sedikit tentang uh, fakulti ini ya kita boleh lihat di sini serba sedikit tentang fakulti ini oke okay. saya uh, adjust sedikit alright so ada pengenalan dan visi dan juga misinya. Saya tidak perlu sebut dengan panjang, sebab ini boleh diperolehi melalui uh, uh, layaran web, website uh, fakulti ini. Serba sedikit tentang uh, objektif. Oke, okay. kita sebenarnya bertujuan untuk menghasilkan uh, pelajar yang akan dapat mencungkil bakat mereka untuk menjadi seseorang yang berjaya dalam bidang pertanian secara amnya itulah tujuan apikulti ini, yaitu menghasilkan individu yang dapat mencungkil uh, bakat dia untuk berbuah dan seterusnya membawa kerjaya yang cukup cemerlang dalam bidang pertanian. Dan pekulti uh, ini uh, secara amnya uh, boleh dilihat dari pandangan udara seperti berikut, dan inilah pekulti uh, ini dibahagi kepada banyak bahagian, dan kita boleh nampak di dalam uh, screen ini bahagian-bahagian fakulti yang digunakan untuk melatih dan mencungkil bakat-bakat uh, adik-adik -bakat, uh, sekalian apabila adik-adik sekalian uh, uh, patut mengambil keputusan untuk menjadi uh, pelajar di fakulti ini. Dan kita boleh uh, lihat di sini kami ada lebih kurang 44, uh, oke? Okay facilities uh, lapangan dan uh, kami ada juga uh, facilities uh, asrama yang mana uh, jika dia adik uh, join uh, fakulti ini adik dia akan terus tinggal di hostel tersebut uh, keperluan untuk tinggal di luar dia boleh terus tinggal di situ. Kami mempunyai capacity hostel yang cukup besar, boleh menampung sehingga uh, seribu uh, pelajar. Jadi, kalau dia mengambil keputusan, mencari kediaman, dan kediaman ini berdekatan dengan bilik-bilik uh, kuliah, dan juga uh, berdekatan dengan uh, plot-plot penyelidikan, plot-plot uh, tanaman, dan juga plot-plot uh, penyelidikan. -plot, uh, So itu adalah sebahagian daripada uh, kelebihan apabila adik-adik belajar di uh, fakulti ini yang mana uh, tempat tinggal tidak perlu dirisaukan uh, uh, jarak ke kuliah, uh, bilik kuliah juga tidak perlu dirisaukan dia dekat dan jarak tempat uh, mendapatkan latihan itu praktikal di lapangan juga tidak jauh dan uh, serba sedikit tentang uh, program yang ada di fakulti ini, kita ada yang di sini yang pertama adalah uh, program uh, pengeluaran tanaman. Sebenarnya kita ada tiga program saja, dan yang pertama itu adalah program pengeluaran tanaman, dan yang kedua adalah program horticulture uh, dan landscape, dan yang ketiga adalah program pengeluaran ternakan. So bagi yang pengeluaran tanaman ini yang melibatkan sebenarnya pengeluaran uh, tanam-tanaman uh, perladangan uh, contohnya uh, kelapa sawit uh, padi uh, dan juga uh, pisang dan semua uh, tanam tanaman yang boleh dijadikan sebagai komoditi untuk uh, penjanaan pendapatan dan pada masa yang sama juga untuk sebahagian uh, sebagai uh, sumber makanan. Bagi program kedua kita ada program horticulture dan landscape. Uh, horticulture ini sebenarnya adalah bidang uh, pertanian yang ditujukan untuk menghasilkan tanaman makanan. Jadi itu adalah dua uh, itu adalah perbezaan antara program pengeluaran uh, tanaman dan uh, program horticulture yang mana program horticulture ini di fokuskan untuk mengeluarkan tanaman uh, makanan uh, jangka pendek dan jangka sederhana uh, panjang dan uh, tanam tanaman tanaman yang uh, ditanam di program horticulture adalah seperti sayur-sayur uh, daun uh, tembikai uh, cili dan uh, juga tanam-tanaman uh, jangka pendek yang lain seperti uh, bayam itulah contoh-contoh Uh, tanaman uh, makanan yang ditanam di, uh, uh, di fakulti ini, yang dilaksanakan oleh pelajar-pelajar horticulture, dan bagi yang program ketiga adalah program uh, pengeluaran ternakan, uh, yang mana uh, bagi program ini uh, secara uh, amnya kita sudah kenal dari nama program dia, yang mana dia akan uh, melatih pelajar untuk menghasilkan uh, ternakan untuk uh, uh, makanan, oke? Okay? Uh, itu adalah fokus dia. Uh, tentu sekali mungkin ada adik-adik yang terpikir bagaimana dengan hewan uh, 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 kesayangan. Uh, bagi hewan kesayangan uh, kita belum uh, uh, menganjurkan uh, program sedemikian. Jadi setakat ini kita uh, Memfokuskan kepada pengeluaran uh, ternakan untuk makanan, uh, atas sebab kita ingin oke okay, memenuhi keperluan makanan dalam uh, negara, supaya kita mempunyai jaminan uh, sumber makanan yang berterusan. Jadi, serba sedikit, uh, itulah uh, program uh, tiga program yang ada di Petul di pertanian Lestari, uh, University Malaysia Sabah. Uh, saya boleh langsung mula pengeluaran tanaman. Uh, program horticulture dan landscape dalam ini mungkin uh, saya terlepas sedikit perkataan landscape tadi uh, kita juga melatih pelajar untuk menggunakan uh, tanam-tanaman sebagai uh, uh, tanaman uh, hiasan oke okay? untuk menceriakan halaman uh, dan untuk meningkatkan uh, prasarana supaya uh, menarik dan uh, sesuai untuk uh, bagi kita Hidup dengan aman dan bahagia di dalam uh, kawasan yang kita sudah bangunkan, seperti uh, kawasan perumahan dan juga kawasan-kawasan uh, uh, bangunan dan uh, perumahan. Oke, okay? so uh, uh, saya boleh uh, secara ringkas uh, kong kongsi uh, beberapa uh, statistik di sini. Oke, okay? tentang uh, pelajar kita ada pelajar seperti uh, dalam screen tersebut dan beberapa uh, mata pelajaran yang mungkin uh, menarik uh, uh, perhatian adik-adik uh, semua untuk join uh, fakulti ini uh, kita ada uh, lebih kurang uh, begitu uh, banyak sekali uh, uh, kursus teras fakulti dan di fakulti ini adik-adik uh, akan belajar tentang Uh, Bioteknologi, kita akan juga belajar tentang ekonomi. Kita juga akan belajar tentang penyelidikan, dan kita juga akan belajar uh, tentang uh, teknologi. Dan pada masa yang sama, juga kita belajar menjadi uh, seorang penyelidik. Oke, okay, so uh, kita uh, ada juga program-program uh, uh, ataupun kursus-kursus sebenarnya yang menjurus ke arah... Uh, pertanian lestari dan sebab itu kita ada uh, khusus seperti peladangan organik, kita ada precision farming, kita ada revolusi industri dan kita juga ada uh, mikrobiologi pertanian dan semua ini kalau kita gabungkan ide utama dia ialah untuk menjadikan adik-adik oke okay, um, seseorang yang berjaya dalam pertanian dan dalam masa yang sama program-program uh, uh, khusus ini digunakan untuk Uh, mencungkil uh, bakat adik-adik semua, uh, menjadikan uh, bakat itu tidak sia-sia. So Itu adalah uh, satu uh, hasrat yang uh, cukup bagus daripada uh, fakulti ini, yaitu bukan sahaja kami bercerita tentang mengajar dan juga belajar, tetapi sebenarnya kami juga akan mencungkil uh, Oke, okay, nampaknya ada sedikit masalah teknikal daripada Dr. Januarius. Kita jemput Dr. Ramlah untuk teruskan sesi penyampaian. Uh, Dr. Chin, sejap. Saya Oh, ada, ada. Uh, Dr. Januarius masih putus. Tak stabil. Iya, mohon maaf kita sebenarnya ada sedikit gangguan masih itu putus lagi. Saya harap oke okay, masih boleh dengar? Oke okay. boleh sudah dokter. Masih boleh aja? Boleh ya, sudah. Ya yeah. tapi video tapi, uh, tiada. Saya teruskan. Mohon maaf ada sedikit. video tiada. Iya. Yeah. Oh oke. Okay. Alright. Oke, okay, Dokter Chin sudah ada ya? Iya, yeah, boleh sudah. Silakan teruskan. Right. Oh, so, saya sudah di ujung-ujung ini sebenarnya mungkin Dokter Ramla dia sedang menunggu dengan uh, berkobar-kobar juga untuk memperkenalkan satu faculty lain, tapi terlebih dahulu izinkan saya untuk mener. Sini adalah maklumat project dan geran pendidikan yang kita jalankan di pekulti ini. Kita ada uh, research grant antarabangsa, gerak industri, agensi kerajaan, dan juga gerang-gerang dalaman UMS. Dan setakat ini kita ada lebih kurang dalam uh, 2 juta lebih uh, research, research grant digunakan Master ataupun PhD dan berikut adalah Rakan uh, Strategik uh, Industri uh, APL uh, kita ada Yunbuk Resources Sendirian Berhad ini adalah satu sebenarnya di Malaysia dan disebabkan kita mempunyai ladang-ladang uh, uh, tenusu yang uh, cukup bagus di Sabah maka uh, kita mencapai 90% kecukupan uh, uh, sumber uh, tanusu. Dan uh, kita juga ada strategic uh, relationship dengan beberapa company yang lain di SSA. Kita ada Pembangunan Desa, habis Farm, Proyek dan juga kita ada Kolaborasi Dengan oke? Okay. Dan uh, ini adalah sebuah begitu uh, menyesat -men 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 sekali pada pagi ini. Uh, saya harap uh, saya siasabah yang uh, berada di... Uh, bandar sandakan negeri Sabah yaitu satu bandar yang berada di pantai timur negeri ini selain daripada sibuk belajar di melawat kawasan-kawasan yang cantik di sandakan seperti Sepiluk oke, okay. sepiluk orang-orang uh, kita ada pulau-pulau mantanani dan pulau-pulau yang, yang yang cukup uh, cantik sebenarnya uh, ada juga peluang untuk uh, mendaki Gunung Kinabalu melalui uh, ancuran persatuan pelajar dan tempat-tempat uh, lain, oke, okay, disebabkan uh, uh, setakat ini tidak uh, ada soalan bagi kulit uh, pertanian lestari. Oke, okay. peluang-peluang pekerjaan di fakulti ini oke okay. kita uh, sebenarnya oke. Okay. Menjadikan pelajar ini satu adalah pelajar yang ri, kedua dan Anda menjadi uh, staf-staf di jabatan pertanian, jabatan uh, perkhidmatan staf di industri-industri uh, landscape, Dan kebiasaannya uh, pelajar-pelajar dari Pekulti ini uh, akan mendapat uh, pekerjaan dengan uh, cukup bagus uh, mengikuti uh, skala uh, KPT pada tahun lepas atau uh, boleh pasaran pelajar ini adalah lebih kurang 93%. Oke. Okay? Dengan itu uh, saya uh, akhiri uh, perkongsian saya pada pagi ini. Uh, terima kasih dan salam maju jaya. Dengan itu juga saya menjemput Dr. Ramlah untuk berkongsi serba sedikit. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih, Dr. Januarius. Uh, tadi memang semangatlah berkubar kubor saya mau startkan. Uh, so, assalamualaikum dan selamat pagi semua. Saya Ramlah, saya... Uh, pensyarah di Fakulti Sains Makanan dan Pemakanan Universiti Malaysia Sabah dan saya akan berkongsi sedikit maklumat tentang program-program yang ada di fakulti kami. Jadi sebagai pengenalan, jom kita tengok video klip dulu. Ya, yeah, ladies and gentlemen, begitulah tadi sedikit perkongsian, pengenalan kepada Fakulti Sains Makanan dan Pemakanan. Uh, so, next uh, let me just share a little bit more information about our faculty and what programs we offer. Uh, izinkan saya share slide ya. Okay, as you saw in the video clip just now, ni kita punya campus yang indah di UMS. Uh, it's a very, very beautiful campus, sangat cantik. And our faculty is actually located within this campus in Kota Kinabalu, Sabah, the campus induk ni. Dan uh, our program academic, we have four programs. As you saw in the video clip just now, we have Science Makanan dan Pemakanan. We also have uh, technology makanan dan bioprocess. We have perhimatan makanan, and we also have our latest uh, program, uh, addition to our faculty, Yeah. So, these four programs ni memang semua hebat-hebat, semua bagus-bagus, so let's all have a look at a um, little bit more on what the program is all about. So, you're probably wondering, again, the students out there, uh, yang you're probably thinking what is actually food uh, food science what is food technology and what do food scientists do Ini, uh, is it something that kita masak, -masak tani, ataupun khusus, uh, you know what sort of program this is this so actually food scientists and food technologists are involved in developing safe nutritious healthy and plentiful food that consumers eat every day and uh, for the nutrition program, nutritionists promote human health and the prevention of diseases. So we have it covered, okay? The food and the food part and the health part. We offer all of these programs here at FSMP. And if you look here, uh, there's a list of places and career opportunities for food scientists and food technologists. And you're probably wondering what's the difference between these are uh, programs you can program academic you have your food science and nutrition you have food service and uh, technology makanan done by process all of these are uh, if you look at the ijazah yeah the degree they are all food science okay so for the food science and nutrition the focus is on the food science part and of course when you get, get down to the details too the courses courses too berlainan curriculum so um, if you look at the food technology the focus is more on the application yeah of the sciences or the food science that you learn and uh, for food service you're looking at the system how to uh, make effective and yang system yang for pematang makanan and also you include the sciences within that so uh, if we look at who you can work for we can you can work uh, anywhere in the food industry okay where anywhere there's food you can you can find a job definitely okay so if we look at work opportunities for the food service industry there's also a lot there's barriers you can go into commercial non-commercial and um, we've worked with mass airlines you can uh, work with anywhere that there is food and a food system and for nutritionists, the career opportunities are also. Uh, there's a lot that you can do. You can go into government agencies, be non-government organizations, you can get into academia if you're interested to be lecturers and researchers. you can also be entrepreneurs and cater for nutrition related requirements and demands because we know that health is very uh, important and you know the chronic diseases debates are going up. So this is becoming a very uh, you know a demanding uh, career here. You can also work in communication and mass media. So if we look at the entry requirements, uh, this is all online as well. So I'm just um, pointing out this uh, to you, your CGPA from matriculation, SRC and SUPM should be at least a two, and your wet band two. And we also have uh, these special requirements for the FSMB programs because you learn food sciences yeah, as a teras. Uh, the core organ. So the, uh, you, you should at least get a B or a C on chemistry and biology or vice versa. And for the food service program, you should at least attain a C grade. So all of these programs are science-based and you need to uh, have taken biology and chemistry uh, for your SPM and STPM. Okay, for diploma, we also have um, uh, diploma, diploma leavers or takers who would like to apply for this program KNGK should be at least 2.75 and kurang uh, kurangnya pada spm dalam mana-mana dua daripada mata pelajaran chemistry biology or physics and if we look at the others we also have um, a levels so if you have a level you can also apply for our program and uh, international bachelorette as well Okay, so now moving on to our facilities. I think as students, uh, you know, uh, to potential students, of course, you want to make sure what you are getting into and what are the facilities. So uh, this is a, a virtual tour of FSMP. As you can see, we have uh, kilang Printis. We have a pilot plant. Uh, uh, so the students do whatever courses that they take. Some of them have the amalia, uh, like process makanan, kejuruteraan makanan. So they go into the lab. kita ada kilang perintis and do there are uh, their work. Jadi um, the, the theory, but you also do the practical part. And we also have magmal uh, Technology Bakery. So two um, courses particularly for bakery, uh, you have, we have a lab for this. And um, so you study the science behind uh, baking, you know, making pastries, how do you make sure that the the pastry is made in, in the standard way and it's always uh, of good quality. Okay, we also have makmal pemakanan. We have a dietetics uh, kitchen as well, where you come up with uh, many uh, nutritious foods and balanced meals. And we have a lab to uh, measure nutritional status as well. And we have makmal analysis makanan. So you get to learn how to analyze foods, how do you uh, find out what is the carbohydrate content of foods, what's the fiber content of food, how much is inside there, and um, you look at the water activity and how well, how long does the, the food last, and how do you actually, you know, come up with the expiration date on food products and all this. And uh, we also have said pusat instrumentasi. So we have the, um, you'll get the opportunity to use some of these equipments and we have mama bimata makandan so this is where you look at the, the, the food service system how you um, uh, come up with the uh, various menus for food service whether you are uh, processing or making it in bulk or um, you know up to order for the for the consumer and we have chocolate as well yes everybody loves chocolate yes definitely we have chocolate so i'm moving along very fast because i have limited time to do this uh, presentation hopefully you can uh, have a look at all of our facilities here And we have a teaching restaurant this is uh, particularly for the food service program where our students do uh, some clock in work they actually uh, practice what they learn in the milikulia. so um, it's a beautiful uh, teaching restaurant and um, they do all sorts of activities. So, the students, uh, we incorporate all of these activities within their uh, learning. We have um, a restaurant there as well and um, we have a product outlet at fsmp so this, our students also give you know they have they come up with very interesting and wonderful ideas uh, they're very creative so you if you join us you're gonna have that chance to be creative as well and you, you can you can uh, you know contribute to our product outlet at fsmp and um, as you can see there's a lot of products that we come up with and uh, this is uh, hasil Pujasama, sama pensyarah uh, dengan uh, pelajar and our uh, food technologists uh, officers and food preparation officers as well and we have uh, chocolate as i said uh, kita ada magma chocolate and we have beautiful uh, uh, delicious products yang menggunakan um, local products yeah and for our students, we do have Latvian Industry. So industrial training, ni dia bukan saja local, but it's international. We have had students who have gone to Brunei, to Japan, to Thailand. So you will have that opportunity to do uh, your industrial training. And uh, our uh, Pansharaya, we have barisan penjahaya, penjahaya yang sangat berdedikasi and very. Very good at uh, doing. They have a lot of uh, networking with um, places, uh, so that's why we can manage to have your li the tempat lah uh, all over the world. And we have our course-related student activities because as students, you're probably wondering, what am I going to be doing there for the whole four years that I'm studying there? Am I just going to be sitting in the bilik kuliah and belajar? No, yeah, you will be involved in a lot of activities. Yeah, course-related student activities, whether it's exhibits or maybe visits. Uh, as well as, um, as well as the extracurricular activities because we do have our persatuan mahasiswa uh, FSMP as well so these are some of the pictures that I just wanted to share with you all of our students having fun while learning and um, so this is one of the food product development activities that we have annually uh, okay see you can see they're having so much fun. Uh, learning and also exhibiting their hard work you can see for food innovation as well we also do the course related uh, nutrition and community engagement so for the nutrition program uh, they start at the very beginning from their first year up until their fourth year they'll be going out into the community fully supervised by their supervisors and um, so they this is a really uh, great uh, what do you call it great exposure for the students and um, as I mentioned, our lecturers are very actively involved in research and community work, and uh, we do involve our students in, in our activities. Okay. Right, so this is just to share with you some of the Pajabayan lah of, of our students. And you would get the op opportunity to be involved in the extracurricular activities if you're learning here in FSMP. And um, so it's excellent and very beautiful campus. And please, uh, you, you should really join us here at FSMP. Please do, this is our URL website, official website of, uh, uh, on UMS. So please do go and have a look. And uh, so that is all from me. Thank you very much. Okay, so I think I don't have enough uh, time to answer any questions for now. So if you any if you have any questions at all, uh, you can go and uh, email us. Our email is on the website. So now, saya mempersilakan presenter yang seterusnya daripada Akademi Sini dan Technology Creative Enjai Sharif, please. Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Selamat menyambut amali 1443 hari ini eh untuk semua umat Islam. Um, semua sudah menyebutkan tentang keindahan US, kecantikan UMS dan macam-macam lagi. So, semua semua fakulti semua program yang ada di dalam uh, UMS itu semuanya memang begini. Ya. Yeah? Tapi saya kena share dulu lah semua si screen. Oke, okay, sekejap ya. Boleh, boleh nampak screen saya? Macam belum macam ni oke ah, oke okay, okay. maya sekejap ya. Mm -hmm. Oke, okay, um Maaf, maaf ya urus setia uh, saudara isyat saya tak boleh buka semuanya ni lah saya punya saya tak boleh share semuanya screen lah okey macam mana ni okey kita minta ada jawapan tak daripada dalam ni M. Syarif, ada nampak butang share screen di bawah tu, alternate S tu. Ah ya ya ya, ada ada. Oke. Okay. Ya, tekan. Sudah, tapi dia macam, alah, apa sudah terjadi kemarin? Oke. Okay. Oke, okay, so memang saya ada problem, memang saya ada problem. Tak boleh buka. Mungkin Cucarif karena freestyle cakap saja lah. freestyle lah boleh 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 saya boleh freestyle tapi sayanglah saya tidak boleh share saya punya screen ya silakan okey kalau freestyle boleh saja tidak ada masalah okey saya bercakap tentang bidang kerjaya dalam industri lah paling cepat ya eh. supaya semua orang tidak tertunggu-tunggu okey dalam Astif di Astif kami ada tiga program besar yaitu music, program uh, visual dan juga program seni kreatif. Namun dalam seni kreatif kita ada tiga jalur yaitu tari, teater dan uh, penulisan. Jadi saya bercakap tentang kerja dalam bidang music dulu ya. Jadi kepada adik-adik semua yang meminati music, meminati apa saja berkenaan dengan music, inilah tempat dia. Okey? Sebab anda selepas anda belajar di luar sana memang banyak uh, kerja-kerja yang menanti Anda. Seperti uh, Anda boleh menjadi pengubah musik, pengubah lagu, membuat skor film, uh, jingles musik untuk iklan, pemimpin musik orkestra, penerbit musik, pengarah koyo terlalu banyak. Ahli terapi musik, juru teknik siar raya, juru bentuk studio, juru teknik studio rekaman, editor audio digital, juru sintesis musik, penulis lirik, YouTubers, music video. Ya itu antara kerjaya kerja yang menanti Anda. Bila Anda masuk dan selepas itu Anda belajar dan selepas itu Anda akan dapat ilmu itu dan dibawa keluar untuk menjadi seorang pemusik profesional dan berkaliber. Ya, itu. Yang kedua pula adalah kerjaya dalam bidang seni kreatif. Kerja dalam bidang seni kreatif ni ah okey di sini ada tiga jalur ya. Eh. Jalur pertama adalah tari. Jalur kedua adalah teater dan jalur ketiga adalah penulisan kreatif. untuk jika ada ibu bapa yang sedang mendengar pada ketika ini, abang-abang, kakak-kakak yang selalunya memandang dan melihat bahawa seni itu tidak ada Uh, kerjaya, seni itu tidak karier, seni itu tidak akan uh, menjadi satu kerjaya yang memberi pulangan yang bagus ataupun dan sebagainya. Jawapannya adalah seni itu luas, seni itu indah dan seni itu halus. Jadi dalam bidang seni kreatif yang saya sebutkan tadi ada tiga jalur itu Selepas anda belajar, selepas anda menamatkan, dan selepas anda grade, kerjaya yang menanti anda di luar sana adalah anda boleh menjadi seorang uh, yang hebat dalam penulisan biografi, penulisan skrip, penulisan lakon layar, editorial, membuat dokumentari, penulis lirik, drama TV, kolumnis, editor naskah, pengulas buku, ahli terapi, seni dan... itu untuk itu untuk penulisan eh untuk bidang penulisan kreatif. Dan kalau anda pula uh, hebat dan mempunyai kemahiran dalam bidang tari, anda boleh menjadi seorang koreografer yang hebat. Anda boleh menjadi seorang uh, artistik director yang hebat, pengkritik sastra dan seni, produser seni persembahan, Anda juga boleh menjadi seorang produser film, pengarah film, pengurus acara, ataupun event manager. lah. Itu yang paling selalu orang anggap event manager ini adalah senang, simple, kejadian mudah. Tapi, anda tidak tahu bahwa itu adalah satu kerjaya yang paling senang dan paling diminati ramai. Malaysia belum lah, Malaysia baru sikit-sikit, tapi coming soon ya. Tapi untuk masa akan datang, kalau kita dah mencapai yang terbaik. Insya Allah Anda akan tahu kemana arahnya. Oke, okay? pengurus pentas, pengurus produksi, eksekutif pemasaran seni, pensyarah, pereka busana, jurulatih kesenian, cikgu seni. Ah, cikgu seni. Apabila kita bercakap tentang cikgu seni, sekarang di Malaysia kita ada lima sekolah seni yang sudah wujud. Yang pertama sekolah seni Johor, yang kedua sekolah seni Kuala Lumpur, yang ketiga sekolah seni Perak itu di Semenanjung ya dan yang satu lagi sekolah seni Sarawak di Kuching dan yang satu lagi di Sabah sendiri sekolah seni Sabah yang terletak di Sandakan. Oke, okay? anda juga boleh menjadi seorang penerbit rancangan, pegawai kebudayaan, content writer sekali lagi yang paling menjadi keminata orang sekarang adalah youtubers. Tapi YouTube menjadi youtubers anda mesti ada kesenian yang baik dan hebat dan Mempunyai kreativiti uh, yang hebat untuk menjadi seorang konten ya yeah? Memang, nampak buda, bla, 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 bla bla boleh bercakap-cakap, "Ah, dapatlah boleh!" Tapi bukan senang untuk mencari konten. Yang paling senang, juru solek lah. Oke, okay? juru solek, orang akan selalu melihat, ala juru solek ni senang." Tapi, tempat kawin itulah kejadian. Oke. Okay? tempat-tempat fashion itulah kejadian salah juru solek kalau dalam perfilman ataupun drama ataupun teater juru solek adalah orang yang paling penting sebab dia yang akan mencipta menyerlahkan dan mengembangkan karakter itu ya itu dia punya untuk juru solek dan seterusnya adalah kerjaya dalam bidang teknologi seni visual. Visual besar, dia ada seni halus, dia ada arca, dia ada uh, apa uh, ceramik, dia ada batik, apa semua. Jadi, antara yang akan membawa Anda, kerjaya Anda dalam bidang ini, di universiti Anda boleh jadi seorang pensyarah, di sekolah boleh Anda menjadi seorang guru, curator, pengarah film, produser film, seniman, seniman banyak ya, seniman banyak, mereka grafik, menerbitan rancangan usahawan seni, penyunting video, sinematografo, juru foto, youtuber sekali lagi, pelukis, pengurus galeri, juru animasi, mereka grafik ora banyak yang kerja ya dia, mereka hiasan dalaman, pengurus produksi, artis komersial, arkitek, landscape, mereka produk, ahli terapi, ahli terapi kena berhenti sekejap, pengurus media sosial, mereka laman web, mereka ilustrasi drama dan TV program. Jadi di sini saya merangkumkan ke semua itu sebab masa pun tidak panjang. Merangkumkan itu adalah kemahiran insania. Oke, okay? kamu punya saikomoto, kamu punya uh, skills, oke, okay? yang akan kamu bawa keluar selepas menamatkan pengajian di Academy Seni. Dan teknologi kreatif hidup di Oke, okay. selepas itu mungkin kalau sebelum ini kurang berkomunikasi, kemahiran berkomunikasi ada di situ. Mungkin pemikiran Anda setakat kecil-kecilan, kalau Ustadz di sekolah ataupun di dalam kumpulan kumpulan kemahiran kritis dan mampu menyelesaikan masalah. Oke, okay. mungkin sebelum ini Anda bekerja seorang diri ataupun solo, ya, bekerja secara solo. Kemahiran pekerja berpasukan memang kita terapkan di dalam mana-mana uh, program dan mana-mana uh, uh, apa tuh pengajaran dan pembelajaran di dalam uh, astik ini, ya. Dan anda juga akan dapat pembelajaran berterusan dan pengurusan maklumat. Sebab di dalam di luar sana kita memang ramai kontak dan kita masih ber, masih berterus berhubung dan berkomunikasi dengan rekan-rekan di dalam industri dalam industri ya, bukan di dalam hanya sekadar untuk dalam kumpulan kecil tidak dalam industri industri kesenian di seluruh Malaysia ataupun Asia Tenggara contohnya Singapura Brunei Indonesia Philippines Thailand ya dan juga anda akan dilatih untuk menjadi seorang pemimpin ya kemahiran kepimpinan diterapkan di dalam pembelajaran dan pengajaran selama Anda berada di sini. Adik-adik berada di dalam uh, asif ini akan diajar itu semua. Dan secara berterusan. Okay? Anda akan menjadi seorang yang hebat, tapi moral dan etika profesional masih diletakkan sebagai salah satu uh, kemahiran insania yang memang Anda akan bawa kemana-mana. Oke? Okay? Pembelajaran lain, apabila Anda masuk ke dalam industri, lain. Oke? Okay? Dan seterusnya, keusahawanan. Oke? Okay? Bila disebut keusahawanan ini, kalau saya cakap panjang lebar, memang panjang, tapi saya pendekkan saja, di mana keusahawanan ini akan memupuk dan akan menjadikan Anda seorang yang sangat kreatif dan tidak mudah mengalah. Oke? Okay? Oke, uh, Oh, yes, sir. habis. Ya, habis maaf. ya, masa tidak mengizinkan. Masa tidak mengizinkan. Oke, okay, baguslah kalau masa tidak mengizinkan. Saya Syarif itu. tolong tutup, <laughs> tutup sesi. Jadi untuk itu Oke, okay, saya dengan ini maaf sebab screen saya tidak boleh share dan selamat datang kepada adik-adik semua sebelum anda masuk ke Astif tapi ada interview dululah. Jadi semalam sudah diterangkan oleh Dr. Rosli Saria Timbalan Dekan Akademik berkenan tentang ASTIF. Jadi hari ini saya bercakap tentang kerjaya. Jadi itu dari saya. Assalamualaikum dan salam Jum' masuk you. Okay. Terima kasih semua.